Halo, selamat sore sahabat pagi diri dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya memberikan tutorial saya, cara saya memasang jerat rusa ya teman-teman ya. Di sini terdapat banyak sekali rusa dan di sini juga ada jejaknya ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat ya. Oke teman-teman ya, ini adalah bekas kaki rusa yang kemarin saya survei di sini ya, sambil berpetualang itu dapatkan bekas kaki rusa. Di sini saya akan bikin jeratnya ya teman-teman ya. Nah, ikuti saja teman-temannya sampai kita mendapatkan rusanya ya teman-teman. Mudah-mudahan puji Tuhan, mudah-mudahan kita berhasil ya teman-teman mendapatkan hasilnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus ya tutorial saya, cara saya membuat jerat ya atau perangkap rusa ya teman-teman. Oke. Kayu sim juga ya, yang agak kecil materinya untuk nanti itu tengkerannya. Macam ini lah besarnya, kecil-kecil. Panjangnya agak panjang segini lah. Tapi panjang lah segini. Ya. Ya, banyak-banyak. Banyak-banyak. Ya, banyak-banyak. Nah, ini macam ini bakin. Ini macam ini kan. Contoh lagi ya. Cuma lepas saja, lepas. Lepas saja, tidak apa. Kalau kamu sana, jangan tar. Dan itu dia nantinya. Nanti itu yang terlalu tinggi gitu. Hah? Mati dia tuh. Ya, macam mana lagi begitu tingginya. Kalau mau turunkan lagi boleh juga. Kita dua tumbukin lagi. Terus jangan lagi. Hah? Nanti punya kaki kan nyangkut di atasnya. Tidak. Nanti dia kan berat. Contohnya dia berat, tidaklah sampai ke sana. Oh, iya. Kok menengnya kelebon loh. Coba lepas lagi. Nah, aku tadi sakit ini, Kak. Tidak, lepas dulu. Pakai cermangan dulu. Lepas, os. Ngos. Saya takut ini lepas aja, Pak. Coba kamu lepas. Saja belum saya pasang betul. Erik, di sana kok kayak ada suara orang? Mana? Itu loh bawang gawe kebunannya Rindun kan, no? Cari-carinya. Cari-carinya nanti dari sini. Ya, melayu nih. Terus lagi kebetik terus lagi pelekan tak lah. Kamu cuma cat kayunya saja. Masang betul. Lepas ya. Ini ya. Oke teman-teman ya, seperti ini ya caranya. Mantap. Cara menjerat rusa. Ini susah, tangannya sudah kos.
jadi sing 6647. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai ya memasang jeratnya rusa ya teman-teman. Ada saya ini, saya menggunakan umpannya timun ya, umpan timun. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman harus bagi seperti ini tempatnya agar nantinya dia tidak akan lewat di sini ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan rusanya kena ya, karena di sini jalannya. Di sini jalannya teman-teman. Oke teman-teman, tetap ikuti terus ya cara saya memasang jerat rusa. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman ya, kita sudah pasang yang keduanya ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya memberikan contoh ya, tutorial cara menangkap perangkap rusa ya, karena di sini sangat banyak teman-teman rusanya ya. Mudah-mudahan kita ada membuahkan hasil ya teman-teman. Kita lihat lagi besok pagi apakah ada atau tidak, itu saya tidak tahu juga ya teman-teman ya. Yang pastinya kita pasang dulu, ini namanya rezeki, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya kali ini, dan saya hari ini ditemani dua orang kawan saya. Pastinya kawan yang selalu berbeda-beda ya teman-teman ya. Ini kami mau berjalan pulang dikarenakan waktu sudah jam 5 sore ya teman-teman. Tidak berani juga untuk di hutan seperti ini, sore-sore seperti ini. Oke teman-teman ya, saya sarankan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel Pagi Diri, silahkan subscribe dulu, like dan komen untuk sama-sama kita mendukung channel saya ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.